Kenapa kasus ini baru terungkap setelah 4 tahun, Pak? Jadi informasi yang kami dapat kurang lebih satu bulan yang lalu untuk melaksanakan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 akhirnya kami melaksanakan penyelidikan dan kami melakukan penangkapan tetap di barang terkait dengan pidana tersebut. Dari situ kami melihat bahwa tersangka dan saksi yang kami keterangan tidak informasi. Selama itu adalah saudara S, yaitu tersebut kami amankan saat ini. Di mana penggunaan formalin itu baru 5 bulan yang lalu, sedangkan 4 tahun yang lalu ini masih belum kita bisa dapatkan bahwa 5 tahun 6 bulan ke belakang itu menggunakan formalin atau tidak. Ya, tapi yang bisa kita dapatkan bahwa dari tersangka RS yang bersangkutan baru mencampur mie dengan formalin itu selama 5 bulan belakangan ini. Dan kenapa tertungkap sekarang? Karena memang operasionalnya mereka, para pekerja ini, dari pagi mereka melakukan pekerjaan dengan pintu tertutup rapat, kemudian sampai dengan sore hari mereka selesai bekerja, mereka membuat campuran antara tepung terigu dengan tepung kanji, kemudian diolah menjadi sebuah mie. Mie tersebut direndam dengan menggunakan formalin kurang lebih 10-15 menit, kemudian mereka potong sesuai dengan porsinya, mereka karungi, kemudian setelah terbungkus rapi, mereka siapkan masuk ke dalam kendaraan, kemudian mereka istirahat. Kemudian jam 2 pagi itu mereka baru keluar dari pabriknya sehingga tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pada saat masyarakat tertidur nyenyak, mereka keluar dan baru masuk ke pasar itu pagi harinya. Dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa pabrik tersebut adalah pabrik pembuat siomay karena mereka para tersangka ini sewa kepada pemilik tempat itu izinnya adalah untuk sewa untuk siomay. Medcom.id, a part of Media Group Network.